Tuh. Eh, oh, asal lo tau ya Pak Pres, gue cuma bilang sama lo ya. Eh dengerin, gue cuma bilang sama lo. Semua pemain bagus, Greg doang gak bagus. Kalau ada dia berdua ini konten doang, gimmick, atur, semua udah diatur. Siapa yang milih Guntur? Hah? Gue gak terima Guntur main duluan. Dia lawan Kopassus gak dateng. Tadi dateng telat. Duluan. Everybody come here, gather round. Welcome to the freak show, the best in town. What the hell's wrong with me? I don't get along with anybody, honestly. I've been living in my own head, constantly thoughts jumbled round. Think I need a new body. Glory, glory, Man United. Glory, glory, Man United. Glory, glory, Man United. I feel nauseous, believe me. Never had a lot of shit come easy. Had to work hard, struggle just to be me. Had to rise up just so they could see me. Did what I had to do just to feed me. And what was left over I put towards my... Selamat sore teman-teman. Kembali lagi di Judika Duma Vlog. Hari ini kita main bola dulu sama SFC. Udah jarang aku bikin konten hari ini. Mau kasih konten sportif, konten sehat bareng teman-teman selebritis. Kita lawan useful team. Kita main 6 babak karena kita rame banget, jadi kita bagi 6 babak, 20 kali 6 6 babak ya. Jadi satu babak ada 20 menitan. Jadi semua bisa kebagian. Oke, kita langsung main aja, lagi pada pemanasan semua, lawan juga udah siap. Teman-teman juga masih ada yang mau datang. Oke. Langsung lihat permainan saya yang kualitasnya di atas rata-rata. Go MU. Gigi MU the best. Dreams. I push my mind to a limit where it needs to be. I work like I got vision, I don't need to see. I'm picking mind over matter, I believe in me. Kita dulu di bak pertama ini ada, kita udah susun 4-4-2. Di belakangnya ada Sin sama Eno. Di tengah tuh ada pemain top juga, ada Greg Nokolo, ada Rifki Al-Habsi, ada Valentina Simanjuntak, ada Ogi di depan nanti sama saya sebagai striker.
aman. 2 gol. Mantap. Menang 5-0. Babak pertama. Top. Mudah-mudahan tapi agak males larinya. Kita ini udah umur tapi ini lari. Ini orang lemih, lemih. Nih, abis ini cetak, dia mau cetak gol. Cetak gol ya? Tadi gua 2 apa 3 ya? Lemih. 2 gol. 2 asis tapi nggak jadi gol sama mereka. Yang penting tim. Tim mau GGMU. Ayo main, ini 6 babak main semua. 6 babak. Mentang-mentang. Pertama semuanya jago-jago mau ganti. Lu di sini gua di sini yang gua. Enggak usah. Iya, kita fair tuh. Itu back-nya enggak gua pakai dia sama ini tuh. Asal lu tahu ya Pak Pres, gua cuma bilang sama lu ya. Dengerin. Gua cuma bilang sama lu. Semua pemain bagus, Greg doang enggak bagus. Greg itu bagus kalau enggak ada lu. Berapa assist? Iya, hampir semua assist. Semua. Lu bagus main tuh kalau enggak ada dia udah. Ngapain aku main sama dia? Kalau ada dia udah konten doang gini. Guntur aja. Kalau ada dia berdua ini konten doang, gimmick atur semua udah diatur. Siapa yang milih Guntur? Hah? Gua enggak terima Guntur main duluan. Dia lawan Kopassus enggak datang. Tadi datang telat. Duluan. Kampret lu enggak datang. Datang langsung main. Ayo main. Aku mau konten ini. Kan gua enggak tahu aturan SFC. Kan gua enggak tahu. Kalau gua tahu dia enggak gua mainin terus. Lu ngapain main-main? Ini udah enggak datang Kopassus. Beberapa yang datang karena enggak tahu kan. Apa ya udah kamu enggak master Bung, tim dulu aja. Ini saya main enggak? Tim 3 enggak nanti. Lu bagian konten tim 3. Enggak main-main. Nah, diam kau, aku mau main. Jadi di SFC tuh guys, selain main bola kita kesusahan bagi waktu bermain karena rame banget. Kadang sepi, kadang rame. Kalau ini hampir 30. Dapat ya, Bung? 30 orang jadi hampir 3 tim. Jadi biasanya kita main 4 babak, 25 kali 4 ini kita bikin 6 babak supaya semua kebagian. Walaupun dikit-dikit jadi 20 menit kali 6. Greg, gara-gara kamu aku gak bisa main, Greg! Belum lagi ada nih tim konten nih. Nih kalau dia main sama Greg tuh konten dong. Semua lawan yang nekel-nekel juga diatur. Supaya Billy kelihatan jago, jadi gak diambil bolanya. Anak gimmick. Kan bener kan lu? Lu gimmick kan? Kalau sama Greg sama siapa tuh gimmick kan lu? Lawan aja lu atur supaya enggak ngambil bola pas lu bawa-bawa gitu kan. Biar kelihatan jago. Sebenarnya Billy enggak main, tahu enggak gara-gara siapa? Kenapa? Tuh, Guntur Nugraha. Kenapa? Dia harusnya tadi enggak main. Oh iya. Iya. Tur, lu sebagai orang lama tadi lu merusak ini lu. Ritme tim. Sebagai senior harusnya lu enggak ikut aturan, lu mengundurkan diri. Alu kan yang gua enggak tahu. Billy duluan main. Dia tuh enggak tahu aturan tuh. Nih jadi Guntur guys ya, kalau dia ada main di satu pertandingan gitu, berarti itu ada uangnya. Kalau dia nggak ada berarti dia itu sengaja nggak absen karena nggak ada uang transport. Pecahin aja terus, pecahin semua SFC, pecahin. Oke, ini sekarang babak kedua. Nih pemainnya ada Roy, ada Kusi, Roy, DAD, ada Darius, ada Ilham, ada anaknya Darius juga pemain akademi sepak bola. Mantap nih, kita lihat gimana mainnya. Harusnya sih menang lagi. I've got an itch I can't scratch, I'm missing a piece that completes a whole part of me, an open wound spot to see. Everybody come here, gather round, welcome to the freak show, the best in town. What the hell's wrong with me? I don't get along with anybody, honestly. I've been living in my own head constantly, thoughts jumbled round, think I need a new lobotomy. Wait, all these thoughts are too negative. I don't wanna get lost in the sedative. Gotta show them what I got, I'm competitive. You know I'm about to go off, I won't let them win, I'll take a stab. I wanna chase the bag, I wanna weigh, I can change all the things I lack. I gotta face the facts, I gotta taste. Don't talk it, all I do is put the work in, no option. This was everything I ever wanted.
created a legacy off of me, just being honest. And the fake ones hate, but it's all to no avail. They want to see me lose, but you know I never fail. Sebelum kita lanjut, kita mau bikin podcast dulu di lapangan. Nanti di jalur main motor kita bikin podcast di jalur. Nah ini podcast di lapangan. Gua punya pertanyaan sama lu, cuma 3 aja. Dulu Billy juga begini. Boleh dong, berat. Waktu masih akrab sama pertama, sejak kapan lu suka main bola? Yang gua tahu dari dulu, ini Delonnya. Dari dulu ya, dari zaman Idol Divo, Indonesian Idol nih orang paling terkenal jago main PS, main bola. Nggak ada yang bisa lawan. Sampai gue pikir nih orang baca buku terus cheat-cheat gitu di stick-nya. Eh ternyata dia jago. Tapi main bolanya, acrut. Boro-boro main bola, nendang bola aja, timingnya nggak pas. Bola dioper nih lewat, baru kakinya nendang. Nggak bisa sama sekali. Setelah beberapa tahun gue ajak, akhirnya lu mau, kenapa dulu lu mau main bola? Udah dari dulu suka banget bola, nonton gitu kan, tapi main bola tuh jarang. Dari dulu lu sukanya mainin bola terus ya? Mainin bola terus, dimainin gitu kan, jadi sukanya gitu. Jadi satu hari ada permainan bola nggak disalurin ke lapangan hijau, ya udah main PS. Karena kan suka banget. Iya, kenapa bola. Lu jadi main bola tuh karena gua apa karena siapa? Karena ini salah satunya berada ini. Jangan salah satu, salah dua. Yang pertama bikin lu main bola, ingat lu momen pertama lu main bola tuh kapan? Ini. Brother Giu. Sebutan gue nih Brother Giu. Kok benar? 2005. Oh, itu ya? Itu dia. Main di mana? Sini apa di lapangan yang masih di sana? Tuh di Simprok dulu tuh. Simprok. Oh iya, dulu di Simprok. Oh, itu pertama kali. Pertama terus, kali tuh. Setelah beberapa tahun lu main, gimana rasanya? Main bola sama mendukung karir sebagai penyanyi. Itu dia, Brad. Ngerasain tuh lebih seger, lebih sehat, ya kan? Itu apa tuh? Lebih sehat. Ini ngomongin malam pengantin kayaknya. Lebih mantep ya? Lebih mantep, lebih sehat, di atas panggung tuh lebih... Di atas panggung apa di atas kasur? Dua-duanya deh. Dua-duanya lebih... Bandel, ada tadi cewek lewat. Jadi lebih sehat, Bras. Kesehatan lebih terjamin. Napas tambah panjang. Napas lebih panjang. Umur juga lebih panjang. Lebih panjang. Apalagi yang lebih panjang? Itunya lebih panjang juga. Ya kan karirnya. Yang pasti di sini bukan hanya sehat juga. Kita menjalin silaturahmi tuh tiap minggunya kan ketemu nih orang sibuk ya kan. Ketemunya ya setiap hari Senin gitu. Lain-lain kita susah ya. Susah. Pokoknya kalau setiap Senin mau cari Judika udah di sini jam 4 aja udah. Pasti ada. Oke, terakhir pesan-pesan buat teman-teman fansnya Judika juga lagi nonton di seluruh Indonesia untuk kesehatan apa? Olahraga. Itu salah satunya menunjang kesehatan kalian. Ya, selain olahraga, apa? Olahraga untuk penyanyi muda mungkin karena yang nonton ini banyak muda. Calon-calon penyanyi juga. Hey, calon, ya calon. Apa yang harus dilakuin supaya kayak Delon bisa menang lomba banyak kompetisi. Kalian harus sadar kalau kalian tuh bisa nyanyi. Kalau misalkan kalian ingin menekuni dunia nyanyi, kalian harus tahu kalian tuh punya potensi, talenta di kesituan. Kalau enggak jangan dipaksa. Jadi yang pertama harus tahu dulu. Harus tahu kalian bisa nyanyi gak? Kalau bisa nyanyi udah kembangin. Kalau jagonya stand up comedy atau profesi yang lain yang nah itu aja gitu. Itu aja tekunin gitu. Tapi kan ada yang orang yang gak tahu. Ini penyanyi-penyanyi kita lagi. Nah, seri nah ini dia nih. Ini Billy. Contohnya dia host. Lu main lu. Beneran jadi gak main? Bapak ketiga. Bentar. Dia setia sama gue, dia mau umpan gue. Gue mau umpan Godel. Karena kalau bukan umpanan gue, Godel gak bakal bisa golin. Bisa, dia udah sehati. Oke, okay, guys, itu tadi ngobrol singkat kita dengan Delon. Ada Guntur. Juara situ, Guntur. Indonesian Idol season pertama. Dan mudah-mudahan bisa menginspirasi. Runner up, runner up. Runner up. Tapi kan lu jadinya dinobatkan. Jangan, Kak Joy Maren. Kak Joy, ya kan gue gak tau. Joy Topping. Ini juara 2 juga. Selama runner up ya. Selama runner up. Jadi gak mau juara 1, juara 2. Ya emang lu juara 2, bukan juara 1. Dia mau-mauan aja juara 1. Juara 1 itu Joy Tobing. Iya, iya. Oke, guys. Kita lihat lagi pertandingan. Ini Billy kalau main teriak-teriak doang tapi gak ada ngegolin lu dia. Jaga dia. Hei, Billy, lu teriak-teriak lu ngegolin gak? Enggak, lu ngapain? I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this,
Semua anak DAD, penyanyi DAD ada di sini kita masuk. Kecuali dua. Jangan ada diam. Billy golin tapi kita biasa aja. Biarin diambil, diambil, dia lari kesini, ambil dia. Coba lihat ini. Tak kenapa tuh. Liatin tuh. Kenapa lepas? Nanti. Wasit bagus. Itu namanya profesional. Gak boleh buka baju tuh. Gas-gas gue belum sampai. Tiba-tiba. Gas-gas gue belum sampai. Masa? Belum. Katanya minggu ini. Kalah dia sama gua. Gas. Soalnya minggu lalu jadwalnya Vespa. Oh yang Justin itu, Bieber. Enggak enak kalau seminggu dua motor datang itu enggak enak. Terlalu kelihatan ya. Iya. Habis Justin baru gas-gas. Gas-gas. Bulan kapan? Biar kita bareng nyobainnya. Oh iya, nanti kita cobain. Minggu ini. Minggu ini. Ada gas-gas akan ada dulu lagi mau trip ke Turki. Enduro di Turki. Lu bukannya kemarin enggak dapet visa bilang apa tuh? Bukan anak gue. Enggak, nanti pulang dari Prancis. Oh, di Turki sadis, Pak. Gue kemarin ke sana tapi belum sempet. Nah, kita cobain. Wih, kemarin siapa? Gol. SFC itu Bastian golin. Billy enggak bisa kayak gitu, Billy enggak bisa. Udah. Enggak usah pada minder. Tim gue memang tim number one SFC. Ya. Billy Saputra golin. Gol keren enggak perlu buka-buka baju. 1-0. Lu tim lu udah golin berapa sih? Kalau golnya Babas keren. Gol keren. Golnya Babas katanya keren banget. Benar-benar ya, gua enggak diakuin golnya. Golnya Babas keren ya, Bung. Gol gua enggak ya? Bung, gol gua enggak bagus ya? Bung, gol gua enggak ya? Bung, serius. Enggak usah diajak ngobrol dia. Iya, biar. Creeping up from the heathens, got will, got fight, got pride, got reason. If they wanna go eat, then you know I'm gon' feed them. If you're coming for me, hope you're ready for a demon. I got eyes in the back of my head, I'm seeing. Take me for granted and you know I'm leaving. I'ma take what's mine with the webs I'm weaving. I could take this crowd from seeing to believing. Got a taste for blood and my tongue keeps bleeding from the words I spit, so sharp, so freezing. So cold, behold, frostbite, they feeling. I could tear you apart or I could go heal them. Don't believe in fake, don't believe in ceilings. I just need a taste and my mind starts feeling. I don't pace myself, I grind on kneeling. Got lust for change, I just love the feeling. I ain't gonna give up. Got too little time, I'ma live up. Head down, push forward through tough times. Anything worth doing is a tough one. So cold, cold frostbite, they feeling. I can tear you apart, boy, I could go heal them. Don't believe in fake, don't believe in ceilings. I just need a taste.
Liga. Ini kakaknya, Ompong beda lagi. Ini Ricky. Kan lu bilang kemarin Liga. Gua ingetnya dia lupa ada lagi. Kurang ngajar dia. Main gua bilang si itu mana tuh si Ompong gitu. Dia bilang udah meninggal. Kaget gua lu. Yang awal bilang siapa? Dia lu sama Billy. Ini siapa? Kakaknya. Oh kakaknya. Ini Ber. Ini kurang ajar lu, bercanda lu. Bener. Itu yang main pagi. Ngasem. Kemarin gua tanya si itu mana si Ompong meninggal katanya. Kaget gua lihat tiba-tiba ada dia. Kakaknya. Adanya yang meninggal. Adanya namanya? Opi. Ah kurang ajar daripada bercanda. Mati-mati di bercanda ini. Oke guys, hari ini kita kasih challenge dulu buat teman-teman. Mungkin kalian nggak tahu nih ada satu orang yang selalu golin di SFC. Ini orang jago banget tapi emang gimana gitu. Nah, ini namanya Rifki. Rifki Al-Habsi. Kemarin dia jadi bintang video talent juga. Dia di bintang modelnya Tak Berlaku Bagiku. Tak Berlaku. Ini ada penyanyi kita juga nih, ada Daniel Patinama sini. Iya. Kita lagi siapin fisiknya juga nih. Supaya dia staminanya bagus. Kan main nyanyi sampai malam pagi kadang kan. Ya butuh stamina. Stamina kadang kan. Oh. Nah, sekarang kita mau challenge dia juggling bola. Oke. Bisa berapa kali, Brother? Kita lihat. Let's go. Yo. I'm like an addict, do I gotta have it? I ain't even playing, got a really bad habit. If it moves, gotta grab it. Fuse like a magnet, lose, won't have it till I'm doomed in a casket. I ain't playing, got a weird mind. If you work 8 hours, I'ma work 9. If the shit tastes sour, you should taste mine. I'ma stay in power for a long time. Get up, nah, I ain't a quitter. Toss me the ball, I'm a really big hitter. Big picture. Ini kalau dia mau terusin, hampir 50 guys. Kita lihat. Kita challenge, gue bisa berapa? Oke, ini dia. Tandem gue yang selalu sering bikin gol di SFC, Judika. Gol tapi gak punya skill. Gak apa-apa, yang penting gol. Cuma 10 guys, kita kan pemain silat sebenarnya. Tapi bisa kelihatan kan agresivitasnya Jude. Karena dia striker, nusuk-nusuk. Iya. Gak bisa terlalu lama. Kita skill kocek gak kelama, kita tak. Tapi kalau diadu boleh. Diadu boleh. Malum, anak Medan. Itu dia, jadi dia ini selain dia memang pemain sinetron juga, FTV juga. Ini pemain bola dulu, ini Persiba Balikpapan. Terus di mana lagi nih? Persikabo Bogor, Sriwijaya FC, terakhir PSM Jogja. Tahun berapa terakhir di pertama? Pertama 2008, pertama? Terus 2010. Klub pertama lu tuh siapa? Itu kena bola tadi, gue yang klub pertama Persiba Balikpapan. Persiba terus? 2009. Terus 2011 di Persikabo Bogor, 2012 Sriwijaya FC sama Ivan Kolev. Ah, Ivan Kolev. Zaman ya. Itu masih ada Budi Sudarsono. Dulu tuh Sriwijaya sama siapa tuh lawan ketat tuh? Persipura. Persipura itu kedua tuh PSM Makassar. Iya. Tiga itu. Berarti lu pensiunnya setelah dari 2014 PSM Jogja. PSM Jogja terakhir. Karena apa? Karena ada Liga Indonesia waktu itu sedang suram, pemain nggak dibayar gaji. Oh karena itu? Bukan karena lu coba? Biar viral aja kali. Oh nggak dibayar gaji, tapi banyak banget kasus kayak gitu kan? Ya, karena makanya gue bilang saat itu sepak bola Indonesia lagi suram sebenarnya di 2013. Suram karena itu ya? Karena nggak dibayar gaji, pemain banyak yang nggak gajian dari klub-klub kayak PSM Jogja. Padahal itu kan hidupnya ya, banyak ada keluarga, ya. Ada. Dan ada dualisme. Saat itu. Oh iya iya. Ada IPL, Indonesia sama, Premier League, iya, sama ISL. ISL iya. Indonesia Super League. Oh, ya, pokoknya kita berdoa mudah-mudahan bola kita makin maju. Amin. Sponsor makin banyak. Maju. Juga semakin fair mainnya, tidak ada mafia-mafiaan. Betul, dan ya? Meningkatkan sepak bola Indonesia. Betul. Karena kita pecinta sepak bola. Iya, gitu. Gua main sepak bola sama Judika tuh dari 2004. 2004 nih di sini nih. Di situ tuh lapangan. Tuh samping plenary hall dulu, lapangan masih kubangan semua. Belum ada idol rumputnya. Ya? Belum idol. Idol apa? Asia Bagus. Asia Bagus. Asia. Dulu nama kita itu kan selebriti SM Guru, belum selebritis tapi udah nyanyi-nyanyi di TV lah. Yeah. Jadi udah bisa. Ah, ini satu nih. Ini penyanyi lelah nih, selalu lelah. Glory, glory, Man United. Glory, glory, Man United. Glory, glory, Man United. Kenapa Live Valen? Kenapa Live Valen kita nyanyi? Kenapa diliatin? Ayo, orang baru gitu ya. Orang baru gitu. Ayo, kayak udah lama. Yuk, lagi. Tuh, dua. Glory, glory, Man United.
United. Glory, glory, Man United. Glory, glory, Man United. As the red goes marching on, on, on. Hey, Judika semalam aja nggak tahu hasilnya. Baru nanya barusan. Baru nanya barusan. Tahu, tahu. Detik per detik gua tahu. Betul. Kan gua udah bilang. Pokoknya kalau pelatihnya ETH, gua ikutin terus. Ini baru pelatih top. Top. Berani ngambil keputusan. Berani mencadangkan siapa aja nggak layak main. Itu baru. Mantap, mantap. Sama kayak SFC lah. Billy nggak layak main, nggak usah main dia. Padahal followersnya banyak. Ya kalau telat ya telat aja. Telat aja. Nggak penting di sini followers. Iya benar, yang penting menang. Semoga Pak Pres dapat hidayah. Anjir. Emang kenapa deh? Kiranya selalu menjadi kepala tidak menjadi ekor. Apapun yang disentuh berhasil. Belum berhasil tercapai dalam nama. Sekarang mari berdoa menurut Rifki, ayo. Sebagai modelnya. Sebagai model video klip. Betul, termahal. Termahal dia. Termahal sepanjang hari. Mahal ya? Mahal. Mahal. Wah, di calling katanya temen. Masih installment ya? Kata dia temen. Kapan doanya? Doa. Duitnya gak seberapa. Udah segitu masih gak seberapa. Banyak yang berat. Selama gue ngambil model video klip dia, laki-laki paling mahal gue bayar. Oh, astaga. Makasih banget. Karena yang lain gak pernah pakai video klip. Hah? Karena yang lain perempuan. Karena yang lain perempuan. Ini sebelum doa pakai lagu dulu gak? Nah, penyembahan gak? Glory, glory, Man United. Oke, teman-teman kita berdoa. Semoga Pak Pres, Judika, panjang umur. Amin. Sehat selalu. Amin. 3 dekade. Diberikan kelancaran dalam single-single terbarunya. Amin. Menjadi hits di Indonesia dan di internasional. Amin. Dan Celebrities FC makin sukses. Amin. Makin banyak job. Amin. Kalau ada pertandingan, gak ada transport, pada mau datang. Amin. Itu mulai curhat. Bagus. Yang gak di calling jangan ngambek. Amin. Kalau di calling jangan nanya budget. Kalau ada orang yang nanya, iya datang. Kalau nggak ada budgetnya nggak pada datang. Kapan doanya buat? Tuhan, Tuhan nunggu nih. Kalau ada pertandingan di luar jangan ditanya ada transport nggak. Kalau udah isi absen jangan nggak datang. Bikin alasan. Nggak ada budget nggak datang. Iya. Happy birthday to you. Oke, makasih semua Bapak ya. Yuk.